Hai guys dan selamat datang. Saat ini anda mungkin sedang mencari atau ingin melihat telefon yang terbaik untuk anda miliki bagi memenuhi citarasa anda sebagai gamers. Jadi hari ini kami akan tunjukkan kepada anda sebuah peranti khas untuk gamers di luar sana, iaitu Honor Play Player Edition. Di dalam kotak Player Edition ini didatangkan bersama peranti Honor Play Player Edition ini sendiri beberapa pelekat bertemakan PUBG Mobile dan alat kawalan iPega PG9087 controller yang boleh disambungkan bersama peranti ini. Anda sudah pun kenali dengan jenama Honor menghasilkan sebuah peranti bajet. Tahun ini mereka perkenalkan Honor Play sebagai alternatif untuk menyokong gamers di luar sana yang mempunyai bajet RM1,300 ke bawah ini. Honor Play Player Edition ini sedikit berlainan daripada versi asal peranti. Ia didatangkan dengan elemen belakang yang sudah pun di laser engrave, memberi satu corak atau peranti yang mempunyai gaming style. Baiklah, pada belakang aluminium ini anda dapat lihat corak-corak yang direka khas oleh Honor untuk peranti ini sahaja. Contohnya, corak yang dibentukkan di sini adalah garisan yang lurus nampak seperti sebuah perisai dan beberapa aliran udara dan juga nut screw supaya nampak lebih kukuh. Bingkai pada kamera dan pengimbas cap jari juga mendapat kemasan warna merah serta butang suara, butang kuasa. Jika anda perhatikan keseluruhan peranti ini, menampakkan ianya lebih agresif pada pandangan mata dan cara ini amat berkesan. Cara sambungan alat kawalan ini mudah sahaja, anda perlu memuat turun aplikasi Octopus, kemudian sambungkan melalui Bluetooth dengan menekan dua butang Home dan X. Seterusnya anda boleh sesuaikan mengikut kesesuaian game atau anda sendiri. Selain itu, peranti ini didatangkan bersama skrin 6.3 inci yang mana sudah dilabelkan sebagai skrin yang besar. Resolusi Full HD Plus dan menggunakan panel sejenis IPS LCD popular digunakan pada masa sekarang. Oleh kerana gaming menjadi keutamaan peranti ini, ia menggunakan chip Kirin 970 iaitu sebuah chip pemproses teratas dibuat oleh HiSilicon bagi memberi kepuasan anda untuk gaming pada masa yang sama. Ia digabungkan bersama 4GB RAM bertujuan menggalas tugasan multitasking dengan lebih efisien dan pantas. Tidak lupa turut menerima sokongan GPU Turbo, secara automatiknya akan menaikkan FPS dan juga grafik ketika bermain, contohnya Mobile Legends dan juga PUBG Mobile sebanyak 60%. Menariknya, sambil itu ia dapat mengurangkan penggunaan kuasa sebanyak 30%. Peranti ini dijana dengan antara muka EMUI 8.2 di atas Android 8.1 yang membawakan ciri seperti penjimatan bateri, kecerdasan buatan NPU yang hadir bersama chip pemproses ini. Dengan itu, ia akan mengoptimaskan cara penggunaan anda supaya sentiasa pantas sepanjang penggunaan peranti. Hasil fotografi pula, ia dapat memberi imej yang baik dan menyokong EIS, dapat memberikan imej yang stabil. Kedua-dua kamera ini menggunakan 16MP dan 2MP untuk mengesan kedalaman sesuatu imej hanya pada kamera utama sahaja. Di samping itu, untuk menambahkan pengalaman gaming yang baik ini dengan lebih lama, ia turut memuatkan bateri berkapasiti 3750mAh. Membantu untuk memberi ketahanan bateri sepanjang hari, terutamanya jika anda menggunakannya sebagai peranti gaming khususnya. Juga menyokong Huawei Quick Charge bagi mengecas peranti dengan pantas. Jadi jika anda inginkan peranti yang melambangkan gaming dan bukan sahaja dalaman, malahan luaran juga, Honor Play Player Edition ini mungkin dapat memenuhi kehendak anda. Peranti ini akan hadir ke pasaran Malaysia pada 7 September 2018 dengan tanda harga RM1,299. Menariknya, untuk tempoh masa yang terhad, ia didatangkan bersama iPega PG9087 controller dan pelekat edisi khas PUBG Mobile. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.